Susulan peningkatan kes PKPD akan dilaksana di penjara Kepayan dan kuartus anggota pegawai di Kampung Matambai, Kota Kinabalu. Perintah atas nasihat Kementerian Kesihatan akan bermula pada 20 Oktober sehingga 2 November ini. Pelaksanaan itu bagi membolehkan pergerakan keluar masuk di kawasan tersebut dapat dikawal dan memudahkan pelaksanaan ujian saringan COVID-19. Jumlah keseluruhan individu yang terlibat adalah seramai 3,511 orang merangkumi 2,914 banduan dan 597 staf penjara. Barang-barang keperluan makanan akan diagihkan oleh Kerajaan Negeri Sabah yang akan dikoordinasi oleh Pusat Kawalan Operasi Bencana Negeri. Pematuhan SOP